Bersama sejumlah pimpinan pegawai pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeksa bertemu langsung dengan para pegawai di jajaran BPPRD Pemprov Sumatera Utara. Wakil Gubernur Sumatera Utara langsung memeriksa kehadiran para pegawai di hari pertama kerja pasca libur Lebaran. Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeksa menjelaskan pemeriksaan di kantor pengelolaan pajak ini untuk melihat keseriusan dan kedisiplinan pegawai dalam bekerja dan meningkatkan pencapaian pajak daerah. Di kehadiran, alhamdulillah tidak ada suatu hal yang artinya di luar kehadiran yang wajar ya. 98% hadir di sini. Kita hadir juga di sini untuk lihat UPT ini karena kita juga melihat bagaimana pencapaian pajak di daerah kita. Nah, kita mau lihat keseriusan dan disiplinnya pegawai ini. Kalau memang pegawai bisa disiplin dan serius dalam pekerjaan, tanggung jawab kerjaannya, untuk target pajak ini bisa tercapai. Tingkat kehadiran pegawai di kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara sendiri mencapai 98%. Selain memeriksa daftar kehadiran, Wakil Gubernur Sumatera Utara ini juga memeriksa kondisi kantor dan kelengkapan alat kerja pegawai. Dedi Zulkifli Tarigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara.